Oke, kalau misalnya kalian mau cari SSV Seed atau Surgical Tools atau Galactic Tools, itu kalian bisa aja langsung mampir ke Nekohamart. Karena di sana itu gue jual semua hal itu dan biasanya itu gue bakal restock 2-3 hari sekali, oke? Halo semuanya, ketemu lagi sama gue, Neo Kira. Jadi pada video kali ini gue bakalan bikin video profitan lagi nih. Sebenarnya video ini bisa jadi lazy profit ataupun profit biasa, tergantung dari kalian mau lakuin yang mana. Cuman gue saranin sih buat di break aja ya, karena lebih gampang buat dijualnya. Nah jadi profit apakah itu? Sebenarnya ini gue terinspirasi dari video sebelumnya, mungkin yang udah nonton udah tahu. Jadi di sini itu gue bakal bikin yang namanya itu neon light. Nah di sini nih gue hoki nih ya, dapat purple block seeds itu 10 per WL. Cuman kalau kalian beli di 9 per WL itu masih profit ya. Soalnya di video sebelumnya itu gue bikin neon light, itu gue hitung-hitung, ternyata profit ya daripada gue beli. Nah di sini nih kita bakal ngitung nih. Untuk glass block sebenarnya ada yang gue beli di 28, 29, 30 malah ada yang jual. Cuman karena rata-rata di 25, ya udah gue hitung di 25 aja ngikut harga store gue juga. Nah, untuk glass block-nya ini gue nge-spending di 24 WL. Dan untuk purple block-nya ini tentu aja gue nge-spending di 60 WL. Cuman kalau kalian beli di 9 per WL, kalian nge-spending sekitar 66 WL ya. Cuman ya di sini gue hitung 60 WL aja, jadi gue nge-spending total 84 WL. Langsung aja gue bakal splice nih ya kedua seeds ini. Nih kita ambil dulu. Kita tes dulu nih. Oke. Nah, jadi neon light seeds ya. Seperti biasa gue bakal speed up aja buat tanemin kedua seeds ini dulu. Jadi di sini gue udah kelar buat nge-splice-nya. Jadi ya kita tinggal nunggu sampai udah kelar ya. Dan seperti biasa gue bakal balik kalau misalnya udah ready buat di harvest. Nah di sini neon light-nya udah jadi ya, udah ready buat di harvest. Langsung aja kita bakal harvest pakai DCS, sorrow dan full pack. Nah di sini full pack-nya itu kan kemarin gue ada sisa 16, jadi gue tambahin 44. Ya dimana berarti kita nambah 4 WL ya. Nah kita pakai seperti biasa gue bakal speed up aja buat ngeharvest tree-nya ini. Kita bakalan cek nih ya untuk neon light-nya dapat berapa. Untuk seeds kita dapat 66, sedangkan untuk block kita dapat 1650. Ya seperti biasa gue bakalan ngebreak aja si neon light-nya ini dan gue bakalan balik setelah mereka udah jadi seeds. Oke, jadi gue udah kelar buat ngebreak-nya ya. Kita bakalan cek nih dapat berapa dari 600. Ya dari 600 seeds gue dapet 568. Ini mana gue bakal jual 5 per WL karena di video yang glowy kemarin
Itu untuk 5 proel masih laku ya. Dan di sini gue bakalan tunjukin nih tempat jualnya gimana gitu. Nah, di sini gue ada di word yang namanya Neon Likes ya, pakai S. Kita tinggal tulis aja di sini. Nih, ini masih ada nih tulisan gue tuh yang glowy kemarin. Yang dimana berarti ya dikit gitu yang jual dan juga yang beli juga banyak nih ya. Kita tulis aja sell seat 5 proel go Neo Zoo. Ini nih benar-benar beh gila kenceng banget. Ayo udah ketulis belum? Sell seat 5 proel go Neo Zoo. Kita tanya you buy seats. Nih ada orang nih. Kita tulis lagi deh. Sell seats 5 proel go Neo Zoo. Tulis, kita kasih tahu dia I sell 5 proel go Neo Zoo. Oke, jadi gue bakalan tungguin aja sampai laku nih ya. Karena bentaran doang nih, gue kasih waktunya deh. Karena gue masa gak dipercayain gitu kalau jualnya cuma bentaran nih. Ini Maret, tanggal 22 jam 3.44 ya. Nah, di sini neon light-nya udah laku. Ya, udah laku nih, sisa 3 di dalam vending. Sekarang itu jam 5.24 ya. Tadi kan kita jam 3.44. Sebenarnya tadi gue ketiduran bentar karena nih wifi gue mati ya. Jadi gue nge-record ini harus pakai kuota. Biasanya gue sambil nunggu itu sambil streaming. Cuman karena gue harus upload videonya, jadi gue harus simpen lah kuotanya buat upload videonya. Karena biasanya sekali upload itu bisa habis beberapa giga, 1 giga, 2 giga gitu. Jadi di sini ntar ini kenapa nge-lag. Oke, kita lanjut lagi nih. Kita ambil aja nih untuk WL 113 WL. Nah, sekarang kita bakal ngitung nih clean profitnya. Jadi kan kita buat purple 60 WL ya. Aturan 60 lebih lah. Kalau misalkan beli di 9 per WL. Cuman gue dapet di 10 per WL gitu kan, 60 WL. Kemudian untuk glass block yaitu kan ada 600. Kita beli 25 per WL. Berarti kita nge-spending di 24 WL. Jadi profit bersih yang kita dapetin itu adalah 29 WL atau 30 WL kalau dibuletin. Yang dimana kalian bisa bikin 2000 tri gitu, yang dimana profit bersih itu bisa 1 DL lebih dalam 1 hari. Jadi itu aja buat video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Di-share juga ke teman-teman kalian. Gua Neo Kira, sampai jumpa di lain video. Dadah!